Wah, saya nimbang 60, Pak. Nama langsing orang. Timbangannya rusak, besok aku buang. Gimana timbang 60 itu? Gak usah nimbang lagi, kalau nimbang nanti 60 dapat 70, jangan timbang lagi. Lebih. Ya kau masih enteng kok sini. Enteng, aduh. Ini ngerasa berat banget sih. Ini ngerasa berat-berat. Kamu enteng kok, saya gak ngerasa kamu berat. Nah. Kamu enteng gak berat? Enteng. Ini gak berat? Enteng sekali. Rambut deh. Nama langsing. Kalau nimbangnya terlalu berat, timbangannya rusak. Nanti aku kasih rusak timbangannya coba di luar. Nah, aku masih nangis. Kamu tenang saja. Kamu gak berat. Berat apa? Gak bisa kayak gitu kok. Saya biasa saja. Hanya perasaan kamu saja. Kamu langsung berat. Kamu gak kendor. Nah, tadi kau taruh sini aja. Gitu. Daripada gak ngapa-ngapain. Ini taruh sini.
Tidak, Mama tidak berharap. Mama enteng, Mama langsung. Ini emang gak ada sih, gak ada apa yang gak ada itu.
enteng, mamak, langsing. Langsing. Mama langsing, enggak berat. Dua mama kayak mama begini pun, aku masih kuat. Baik cuma satu. Mari kita. Oke, maju dikit. Lebih kuat tuh diangkat. Ya kalau angkat begini nggak kuat. Kalau saya angkat posisi saya berdiri, cara angkat lempar kamu ke selokan juga bisa. Selokan, selokan. Kamu kan dari dulu kesukaannya kan begini. Kalau suami pulang pasti nangkring aja begini. Bilang badan berat lah atau apa. Enggak pernah dari dulu, dari pertama kan. Kalau jarang ketemu kalau begini, saya enggak pernah ngerasa keberatan. Enak. Ini enak apanya? Enggak, kalau saya napasnya kayak beruang bukan kebo. Yang dipakelin ini udah, kalau emang mau tidur di sini tidur nggak apa-apa. Ya dulu tuh begini manjanya, kalau apa namanya suaminya pulang dari perantauan begini dia udah kolokan banget kayak anak kecil. Katanya tiap hari nimbang badan makin berat. Dari 35, 40, 45, 50, 55, 60. Lagi timbangannya itu yang rusak mas orang. Nampung-nampung beratnya. Atau mungkin habis makan dia timbang. Misalnya.
nonton, mama udah tidur. Mungkin itu nggak akan berasa. Ada kan di video-video yang lain. Kalau dia itu dipegang begini, begini, dia nggak berasa kalau udah tidur. Ini dia udah tidur. Jadi saya ngomong apa juga nggak dengar. Jadi ini saya ini nggak pukulin dulu di pantang sini. Kasihan dia. Kangen katanya sih. Dia udah tidur. Ntar saya siapin dulu. Dan lemesnya. Oh, udah tidur dia tuh. Limutin apa tidur? Sini. Eh, tas kurun, mama udah tidur tuh, udah jangan diganggu, mama udah capek. Tapi tidak kepan nanti dia, tidak kepan malam mimpinya di dalam gua, repot. Mama nggak berasa kalau udah tidur itu begini, nggak berasa. Boleh. Boleh jangan diusilin tas. Udah kamu tidur situ. Gede amat apaan ini, nggak ada apa-apanya. Biarin mama tidur, jangan ditun. Mama udah capek dari tadi masak kangkung sampai gosong. Dari segitu saja mama sudah tidur. Ini tasnya kirain udah tidur di atas. Kenapa kamu belum tidur tas? Hei, sana kamu tidur di pojok sana. Sana kamu ke pojok. Kamu yang ke pojok sana tidur yang benar. Mama mau tidur ngadep sini. Mana saja lah. Yang penting kan malam.